apa, lalu di dalam negeri seperti apa, akhirnya kita bisa sampai kepada kesimpulan sebetulnya sejak membangun pembangkit listrik 35.000 MW atau sebelumnya 10.000 MW itu yang lebih dominan membuat kebijakan dan program-program untuk energi baru terbarukan termasuk mobil listrik dan rencana pengadaan di 2024 itu yang lebih berperan adalah oligarki penguasa, karena Pak Said juga sudah tadi menyinggung penguasanya itu sekaligus pengusaha atau kerjasama dengan pengusaha untuk nanti dapat rente. Yang protes itu datangin saya, apa, seperti Luhut bilang gitu kan, ini mentang-mentang berkuasa dia pikir dia akan terus berkuasa gitu ya kan, padahal dia kebijakannya itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dan kepentingan oligarki. Kita ingatkan kepada partai-partai, orang-orang yang ada di DPR, fraksi-fraksi itu, supaya bersikap, jangan justru ikut-ikutan menguras atau merampok APBN. Sebetulnya yang paling mendasar adalah tadi kalau bicara komitmen negara-negara itu targetnya di 2060 itu target seluruh dunia itu zero emission istilahnya, jadi tidak ada lagi emisi gas rumah kaca atau emisi karbon, dan Indonesia juga sudah meratifikasi kesepakatan dunia itu di COP, kalau nggak salah di Paris ya, 2015. Kalau untuk yang itu kita setuju. Ya. Dan kalau orang di seluruh dunia atau di Indonesia beralih ke mobil listrik atau energi hijau apapun itu, kita setuju. Cuma yang kita persoalkan adalah bahwa perubahan itu harus dilakukan secara transparan dan yang paling efisien dan sesuai dengan kepentingan nasional. Seperti tadi saya contohkan ya. Di Cina itu jumlah mobil listrik sudah 7 juta, terbesar di dunia. Di Amerika itu 2 juta. Nah, kenapa bisa berkembang? Memang negaranya juga mensubsidi, ada kebijakan dari sisi regulasi, pajak dan sebagainya. Mereka mengembangkan itu dengan tujuan bukan cuma untuk rakyatnya, tapi juga untuk jualan ke luar negeri, dan ini kan untuk kepentingan ekonomi Cina juga gitu. Sama juga dengan di Amerika misalnya, dua besarnya itu adalah Tesla dan GM ya, General Motor. Maka pemerintah Amerika bikin aturan, regulasi, insentif, pajak dan sebagainya itu untuk bagaimana industri itu berkembang. Nah, mestinya kita melakukan hal yang sama. Ada roadmap yang jelas. Kemudian ada misalnya mineral unggulan seperti nikel yang saya sebut tadi, ini kan juga harusnya dipakai untuk bagaimana kita bisa mencapai target-target nasional itu. Terutama dari dua sektor yang saya sebut di awal tadi, yaitu subsidi mobil dan motor listrik, kemudian rencana pengadaan mobil untuk eselon 1, eselon 2, dan operasional kantor. Itulah yang ada. Inilah yang sebetulnya kita gugat. Dan ini mestinya menjadi concern kita semua kalau kita mau maju. Kalau kita memang mau sejahtera. Tapi kalau yang hanya sejahtera adalah oligarki, penguasa dan pengusaha, maka sudah saatnya rakyat ini bangkit melawan. Mari sama-sama kita lawan kebijakan yang syarat dengan kepentingan oligarki ini, karena mereka terus berlanjut. Saya sebut tadi sudah mereka mulai dari proyek 35.000 MW. Kemudian mereka juga menguras uang rakyat, merampok itu dari kebijakan Minerba misalnya. Kemudian merampok lagi di sektor COVID misalnya untuk vaksin. Itu kan uangnya ratusan triliun. Tapi yang bukan yang menjalankan apa namanya bisnis atau penyelenggaraan itu BUMN, tapi hanya ternyata itu adalah swasta yang bekerja sama dengan penguasa. Dan ini sudah banyak indikasi korupsinya. Itulah yang terus berlanjut. Karena itu mari sama-sama kita lawan ini rezim supaya berhenti, supaya kita tidak menjadi pecundang yang hanya dihisap oleh oligarki dari tahun ke tahun. Dan mereka bisa klaim bahwa ini dalam rangka mitigasi perubahan iklim, bahwa ini untuk kepentingan orang banyak. Lalu sini apa namanya yang protes itu datangin saya, apa, seperti Luhut bilang gitu kan, ini
mentang-mentang berkuasa dia pikir dia akan terus berkuasa gitu. Ya kan, padahal dia kebijakannya itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dan kepentingan oligarki. Rakyat sudah tahu ini, Anda jangan mentang-mentang ya, jangan arogan untuk terus menantang-nantang orang. Sama juga dulu waktu proyek reklamasi. Waktu Anies protes, dia juga minta bertemu dengan Anies. Siapa tapi lu? Luhut. Siapa tapi lu? Tapi ternyata kan ya, ternyata kan sebetulnya Anies bisa menjalankan program Pemda DKI sehingga proyek reklamasi dihentikan kecuali yang sudah keburu di reklamasi sehingga itu terpaksa diteruskan. Tapi itu peran Pemda kan juga cukup banyak. Nah, orang seperti ini ya, saya kira memang sudah saatnya untuk dihentikan rakyat ya. Sudah saatnya kita melawan Luhut ini. Kita ingatkan kepada partai-partai, orang-orang yang ada di DPR, fraksi-fraksi itu, supaya bersikap, jangan justru ikut-ikutan menguras atau merampok APBN ya, atas nama sesuatu yang sebetulnya rakyat sudah tahu bahwa itu hanya kamuflase atau manipulasi kebijakan. Ya. Terima kasih, Bang. Baik, saya sedikit.